kalau gatuk kata agak bopi kalau nak buka ni dia kena guna duit pitih pembelanjaan ni memang banyak. Betul. Deh. Hak orang nak sore tu berasa hingga lagi. Tak sore tak hingga. Supo ya. Supo agak ni. Supo ya. Pembelanjaan ni memang parah. Deh. Bahkan kalau ni parah mah. Deh. Bahkan kalau pasal hasil ni tak berapa nak jenuh mana dia kok. Deh. Rasa katanya ah bukan seni jugaklah. Nak cari duit mana? Nak pergi pinjam bergantung dengan demo mudah-mudah pun bukan kata dia seni. Deh. Kebanyakan dia ke orang pakat duduk di sini. Di tempat pajak gada. Ya pajak gada jalan tu ya ada dua. Satunya hak raja air. Yang kedua hak swasta. Swasta kedamah. Oh. Kedamah bagi swasta. Bagi raja air ni, dia adanya hak bagi tersebar. Tersebar nak kon tempat masing-masing. Sepertinya hak jalan tersebar nak kon jalan. Bagi hak betung tersebar nak kon betung. Ya. Dalam maksud tersebar kon betung ya. Bukan meung betung. Kon pun. Akak besar sikit. Ha. Hak ni hak tersebar meung betung katanya. Ya. Di tahun ni katanya ibu bapa pakak mari apa dia? Mari tempat bergantung lah. Mari bergada. Mari bergada. Bagi ada gapa dia ni pakak mari bergada sini. Dia sebab ni belah weh orang kita ni dah. Dia tak ada duit ni kok dia memang tak ada tempat nak bergantung sungguh. Dah nak pergi pinjam dengan orang yang mudah-mudah dia mudah. Nak minta 5000 bukan mudah-mudah ni. Dah. Payah dia nak mudah-mudah dia aku 45000 ke 100 200 kok kau dek aku ni sebab kau alik ke lagu mana buat pinjam pak janji esok dan tak payah esok. Dia mahu tak kokor dulu kokor dulu susuk akhirnya orang minta jadi malu daripada orang hak pinjam butuh. Jadi masalah situ. Jadi masalah situ tapi dek kita mari bergada bareng-bareng ni semacam ni dekat kok lebih-lebih lagi ni kok dek hak pusat orang panggil kata tempat ongkon hak pasal jadi ongkon jadi pusat tempat pajak gada gapo ko lah-lah mana dia goyak kata kena bayar bila kena bayar itu kata bayar je naik nak kalau dengan kawai go ni kurang-kurangnya kita boleh buat mengelok tapi di sini tak boleh dia kok tapi boleh duit percepat duit cepat deh maka dia kok di kuasa pajak gada betung ni dia kok weh dia katanya oi ramai juga orang pakat mai duk bergada sehari ni bela lebih kurang 100 hingga ke 200 orang sehari oh tak sikit dah duit duk musing dalam tempat pajak gada dia ni sehari-hari ni tak kurang daripada 2 juta kok. Oh, banyak juga. Banyak juga lah juga dia kau eh. Karena kalau nak buka baru ni, dia buka 415 ni belah. Banyak, ya tempat 13 tu mula ada dah mari. Mula pakat mari dah bergadar. Kadang-kadang sebelum tu dah. Dia beli baju sekolah. Mana bayar jure. Iya. Mana bayar ke surat. Mana bayar ke pakai. Mana bayar bayar ke apa dia alat mengaji. Walaupun ngaji eh bagi di sekarang tak cukup. Karena apa dia tak cukup adalah hak apa duit sumtop tu. Iya. Beli uas seduk pakon. Iya. Maka hak ni katanya bagi Kak Nuriah sambil sebagai pucakkan sanuban tesaban membetung. Dia tu semasa sekolah buka panggal baru ni katanya. Duduklah semasa dia tu bek bunga. Bukan tu bek buah dak. Jual buah, bukan jual buah dak. Dia bunga saja. Biar dia bunga. Lalu tu bagi kapung pun hasilnya pun tak mari lagi. Nak pergi ke baju ke air ni jiru kan ni. Jalo. Dia tanya banyak yang main tepat dupanya pak baju gada. Dia katanya hak duit musim tiba disebut 2 juta katanya banyak yang gapa main tak ada. Gapa dia? Tali tangi. Mah tu lah. Mah lah. Mah ni bukan kata mah orang hidup gada orang dok. Orang nama mah. Mah ni tali emas ni. Tali tekok emas, gelai emas, subek emas, cicing emas. Banyak yang para mah-mah ni lah hak dia mau hidup gada ni dia kok ni. Tu dia deh. Ya sebab mah ni orang tempat kita ni kolek dia beli sebab apa? Sebab mudah lagu ni. Deh, kalau ada benda lain tu ya payah sikit nak kada apa. Deh ada mah ni ya mudah sikit. Tu dia deh. Itulah dia katanya setiap hari tu katanya bagi siapa orang ambil main metok banyak kada. Main ambil seperti yang dah rodi kita mah pelukuk berat. Pelukuk berat ambil 50,000. Dia kata nak bayar duit anak dia tu. Dia bagi duit anak dia. Duit anak bagi siapa yang tak sampai 5,000, bayar duit anaknya 150 royal hasil setang. Maknanya 5,000 atau 50 kok 50,000 50 kok kah? Kat situ ah. Tu dia. Tu dah juga. Lepas tu dia kata dia nak ke turun dok apa duit anak ya tu. Royalty je semasa tang. Bagi dia duit hak tak lebih pada 5000 ko. Mana hak yang hak lebihnya hak selain pada ini juga. Hak depan ni kata nak kira hak ni satu lagi ya tu. Kira dok biar 100 royalty nang ba. Datah duit hak dia mau mak bayar metok barilah. Metok banyak bayar banyak sikit. Bayar tok sikit bayar sikit. Iya. Tu datah tepat tupe ibu bapa semasa sekolah buka dan juga getah-getah pula mahal ni.